Nadiem dan pendukung tim Fitri selama ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya seru sih, apalagi yang medley-nya itu macam banget kan. Kayaknya sih masih belum pernah ya, apalagi yang tim kuning kan yang masih baru-baru tuh semua gitu. Ini kan tim biru sama tim kuning kan diadu tadi, gimana tuh? Lebih seru siapa kira-kira? Waduh, yang biru sih ya apa ya, masih emang kelihatan matangnya gitu kan. Kalau yang kuning tapi mereka mesti ikut sama tim bagi gitu, itu keren banget sih. Berarti bisa dibilang masih bagus juga ya tim kuning ya tadi ya? Oh, kalau kamu harus memilih nih, lebih tim biru atau tim kuning tadi kan? Waduh, kebetulan yang saya suka di kuning sih, jadi yang kuning deh. Kira-kira apa namanya, lagu yang paling kamu suka apa dari tadi yang dibawakan? Apa ya, lagu yang pertama ya, apa? Yang pertama dibawain Catherine dulu, waktu di Korea itu, waktu di Korea itu, ya apa ya, menarik banget sih. Jadi kamu ngikutin ya dari perkembangan jika teman-teman ngikutin dikit sih dulu. Kalau Gwen lebih mengidolakan siapa kalau di jika 48 khususnya tim Kitri ini? Saya di Kitri paling Anda sih. Hah? Anda baru Anda ya? Oh, kenapa suka sama dia? Apa ya? Wajahnya terus semangatnya juga gede. Harapan untuk tim Kitri ke depan seperti apa? Apa ya? Ya semoga standar yang dibawa dari seniornya masih tetap bisa menjaga sih. Ya dan mungkin bahkan bukan cuma menjaga, bisa lebih baik juga ke depannya. Kalau kamu sendiri dari sejak kapan suka sama JKT48? Baru 2018 juga sih. 2018. Kenapa alasan suka? Kenapa ya? Ya kurang lah ibaratnya di tengah kota Jakarta gitu kan. Ya bisa semangat baru setiap harinya. Berarti setiap ada konser atau show ini pasti ikut ya, pasti datang ya? Diusahakan ikut sih kalau misalkan masih mungkin 3 tahun. Tapi dibanding-banding sebelumnya nih, ini lebih seru atau seperti apa dibanding perform sebelumnya gitu kan di JKT48? Ya ini sesuatu yang beda sih, kayak ya, unik sih menurut saya dibandingin. Kan kemarin sebelumnya dia kan juga pernah gitu kan. Ya ini emang ibaratnya konser yang ini banget ya. Uniknya di mana nih? Apa ya? Dance-nya itu sih, karena emang kota Kendi kan di dance-nya itu dan kelihatan banget di konser ini. Dan ada di konser-konser lainnya. Oke, nama kamu siapa? Sorry, nama kamu? Pasal. Pasal, dari? Dari Tangerang. Tangerang, oke. Makasih ya. Terkait itu tadi kan? Konser hari ini nih. Wah, seru sih. Lagu-lagunya juga energi. Terus apa konsepnya kan Kitri versus Kitri, jadi apa juniornya juga bisa ya, menurut saya bisa mengimbangi para seniornya. Pas waktu battle tadi seru nggak menurut kamu kan? Seru banget sih apa. Tadi udah ya apa udah saya bilang itu apa. Menurut saya membernya juga member juniornya udah sedikit bisa mengimbangi seniornya. Kalau menurut kamu, lagu-lagu yang dibawakan tadi yang paling kamu suka yang mana? Yang paling suka. Hah? Ya apa yang membuat saya nostalgia juga ada Koro Garu, terus ada Kamu Negix juga, ada Bingo juga yang Bingo apa? Ya? Ya, Bingo enak. Oh iya. Apa kamu? Tapi menurut kamu harapan kedepannya seperti apa nih kan? Untuk tim Kitri ini kan? Harapan kedepannya ya apa? Tim member yang baru-baru ini semoga bisa meneruskan perjuangan member-member seniornya kan, dengan image Kitri yang lama. Ya jika tim 48 kan dianggap sebagai apa ya, performa yang tinggi lah gitu kan. Tapi yang junior tadi itu yang tim kuning kira-kira masuk nggak untuk kamu itu? Udah mampu nggak memenuhi standar kualitas ala jika tim 48 ini? Saya mampu sih, karena Kitri kan apa dipilih member-member yang dance-nya bagus. Apa namanya yang paling kamu suka kalau di tim Kitri siapa? Tim Kitri siapa? Apa? Saya Abi. Gabriela Marcelino. Kenapa suka mereka? Ini karena kan dia di trainee udah 2 tahun, trainee terlama
JKT. Jadi apa, perjuangan dia juga ini sih apa, keras juga perjuangan dia. Iya, oh gitu. Apa namanya, untuk tim Katri sendiri, kamu apa namanya, yang paling menurut kamu potensial untuk menjadi apa namanya, siapa itu? Menurut saya ini sih apa, Jinan. Kenapa? Ini dia, ini apa, leadership-nya bagus. Dia juga